Pulau Lombok yang terkenal sebagai Pulau Seribu Masjid juga merupakan pulau tempat lahirnya beberapa ulama-ulama besar, di antaranya Maulana Syekh Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid, seorang tokoh ulama yang sangat karismatik yang menyumbangkan seluruh hidupnya demi kemajuan agama dan bangsa. Bernama kecil Muhammad Sagab, Maulana Syekh Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1326 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1904 Masehi di sebuah kampung kecil bernama Bermi yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Rumah tempat kelahiran Muhammad Sagab menggambarkan bahwa di zamannya, ketika masih penjajahan Belanda saat itu, memperlihatkan keluarga Muhammad Sagab, terutama orang tuanya, yakni Tuan Guru Kyai Haji Abdul Majid, secara ekonomi adalah keluarga yang berkecukupan, memiliki pengaruh besar di masyarakat, serta sangat mementingkan ilmu sebagai modal menjadi panutan masyarakat. Nama Muhammad Sagab ia sandang sampai ia pulang berhaji dari Tanah Suci Mekah pada usianya yang ke-15 tahun. Orang tuanya memberikan nama baru yang menyandingkan nama-nama ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak, seorang ulama besar di Masjidil Haram waktu itu. Maka sejak itulah nama baru disandangnya sesuai dengan pemberian ayahandanya Tuan Guru Kyai Haji Abdul Majid. Nama Muhammad Sagab berubah menjadi Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Seusai menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah pada tahun 1934, Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pulang ke tanah air Gumi Sasak yang sangat ia cintai. Pada saat itu, kehidupan sosial masyarakat baik secara ekonomi, agama dan pendidikan sangat memprihatinkan. Maka Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mula-mula mendirikan pesantren Al-Mujahidin di Kampung Bermi tempat kelahirannya. Pesantren Al-Mujahidin inilah yang sebenarnya menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Pendirian Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini merupakan wujud dari cita-cita Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk merubah masyarakat Lombok atau Sasak saat itu yang sedang terpuruk dan terprosok dalam kebodohan akibat tekanan pemerintahan kolonial. Wahai bangsa, bangkitlah, jangan terlena, dan berjagalah sepanjang malam. Oh, negeri. Namun Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang khusus mendidik para kaum laki-laki ini mulai diperluas lagi. Maulana Syekh Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merasa bahwa agama tidak pernah membanding-bandingkan hak antara kaum laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Sesungguhnya kalian adalah ahli.
Maulana Syekh berpikir bahwa kaum perempuan adalah imadul bilad atau tiang negara. Artinya jika kaum perempuan lemah, maka lemahlah negara itu. Namun jika kaum perempuan kuat, maka kuatlah negara itu. Atas dasar itulah Maulana Syekh mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah yang menghususkan pendidikan bagi kaum perempuan. Atas dasar keadilan hak atas pendidikan inilah terutama yang dirasakan masyarakat Sasak waktu itu menyebabkan perkembangan madrasah-madrasah mengalami perluasan di berbagai daerah dengan sangat cepat. Artinya masyarakat sudah mulai merasakan manfaat yang mereka dapat dari hasil pemikiran Maulana Syekh. Sehingga tahun 1953 saja telah berdiri sekitar 66 cabang madrasah di berbagai daerah di Pulau Lombok maupun di luar Pulau Lombok. Pemikiran Maulana Syekh terus berkembang seiring dengan pesatnya respon masyarakat Sasak Lombok ini. Dari tahun ke tahun, jumlah madrasah terus bertambah. Sehingga perlu diwadahi dalam suatu organisasi yang dapat menaungi madrasah tersebut dalam suatu tempat agar dapat terakomodir dan tidak melenceng dari niat baik pendirinya. Maka sejak saat itu Maulana Syekh mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Orientasi organisasi Nahdlatul Wathon menurut Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengandung dua makna filosofi, yakni membangun agama dan negara. Agama dan negara menurut Maulana Syekh harus diposisikan sama dalam satu tarikan nafas. Di samping itu juga, kondisi sosio-historik saat itu, baik dari konteks penegakan agama Islam dan kecintaan kepada bangsa, dirasakan sangat kurang oleh masyarakat. Untuk lebih mempertegas maksud dan tujuan pendirian NW, Maulana Syekh menekankan perlunya 5 kesadaran agar tujuan membangun negara dan agama dapat tercapai. Yakni kesadaran beragama itu sendiri, kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan, kesadaran berorganisasi, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pokok dalam NW menurut Maulana Syekh adalah iman dan takwa dan memiliki komitmen yaitu yakin, ikhlas, dan istiqomah. Hal inilah yang terus ditanamkan oleh Maulana Syekh Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid pada dada dan hati para jemaahnya. Generasi-generasi NW baik dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, bahkan para pengurus di tingkat pusat untuk selalu mencintai agama dan negara. Para santri maupun santriwan yang menimba ilmu di berbagai madrasah Nahdlatul Wathon seusai menamatkan pendidikannya dihimbau untuk pulang ke tempat asal masing-masing untuk menelurkan ilmu yang sudah mereka dapatkan.
Hingga dalam beberapa kurun waktu saja, cabang-cabang NW tersebar di seluruh pelosok Nusantara seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai dengan Riau. Dalam diri setiap santri Nahdlatul Wathon jelas terlihat kecintaan dan kebanggaan mereka sebagai murid dari Maulana Syekh karena pemikiran-pemikirannya selalu relevan sampai saat ini. Hal ini karena pemikiran Maulana Syekh berakar dari firman Allah yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran yang diyakini tidak luntur oleh zaman. Sosok ini adalah Al-Makmullah dan Guruki Haji Muhammad Jalidin Abdul Majid. Bagi saya adalah merupakan figur keteladanan yang bisa memberikan contoh baik dari sisi spiritual beliau maupun dari perjalanan hidup beliau, di mana perjalanan hidup beliau itu diisi dengan perjuangan. Perjuangan untuk kebangkitan muslim di Lombok khususnya maupun Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya. Sosok beliau adalah seorang pejuang. Pejuang terutama yang paling membekas adalah pejuang dari sisi pendidikan, di mana beliau mewakafkan hidupnya untuk bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat rakyat di Lombok agar bisa menikmati pendidikan yang sebaik-baiknya. Selain itu, beliau selalu di dalam setiap ajarannya beliau selalu menekankan masalah persatuan, bagaimana kita supaya selalu sebagai umat muslim kompak untuk bersatu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Selain itu, sebagai kakek, beliau selalu mengajarkan mengenai keadilan, bagaimana beliau bisa berlaku adil terhadap anak-anaknya, cucu-cucunya, dan beliau adalah orang yang sangat penuh dengan kasih sayang kepada kami, cucu-cucunya, dan memberikan contoh yang sangat nyata bagi kami bagaimana bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dalam hal jenjang pendidikan, beliau tidak membahas keturunan beliau untuk hanya selalu menekuni bidang pendidikan agama saja, tapi beliau berpesan bahwa perjuangan itu bisa dilalui atau bisa dijalani dengan melalui berbagai bidang, gitu. Tidak hanya seluruh dari sisi agama saja, tapi kita bisa berjuang melalui bidang-bidang yang tertentu. Kita sekolah di manapun selama itu adalah sebagai bagian daripada perjuangan, maka itu akan disikapi sebagai atau dijalani sebagai suatu jalan perjuangan, sehingga kami cucu-cucunya pun menuntut ilmu tidak semua melulu di agama tetapi di bidang-bidang lain, tetapi dengan syarat bahwa dimanapun bidang yang kami tekuni kami tetap bisa menyumbangkan, memberikan sumbangsih tenaga, pikiran dan kemampuan kami untuk masyarakat Nahdlatul Wathon muslim pada khususnya dan negara kita yang tercinta. Karena pendidikan itu adalah fondasi untuk membangun bangsa. Nah, itu jelas kita bisa lihat bagaimana suatu negara akan tumbuh pendidikannya tidak diperhatikan dengan baik, jika pendidikannya tidak mendapatkan porsi yang pas. Bagaimanapun juga harus diakui, jika kita mau maju maka otomatis pendidikan ini harus betul-betul bisa kita kasih porsi yang cukup untuk bisa membangun suatu negara agar bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada dan agar bisa negara itu menjadi negara yang kuat dari sisi mentalitasnya. Itu saya rasa yang jelas-jelas relevansinya bahwa beliau sangat concern dengan pendidikan dan memang pendidikan adalah dasar untuk mencapai
kemajuan suatu negara. Kembali lagi, bahwa segala sesuatu itu sudah diatur dalam Quran dan Hadis, bagaimana posisi wanita itu sangat terhormat. Jadi tidak ada alasan ajaran di dalam Islam yang menomorduakan wanita. Hanya saja tentunya porsinya itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Walaupun sejajar, tapi memang ada batasan-batasan yang menentukan bahwa posisi wanita sebagai ibu, sebagai pendidik anak, itu memang sudah harus bisa dipilah-pilah. Tetapi di dalam profesionalitas, saya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, tapi untuk fungsi sebagai istri, sebagai ibu, itu tentunya sudah harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Tapi kalau untuk profesionalitas, harusnya dan Islam sendiri sangat menghormati wanita, kemampuan wanita, jika dia memiliki kemampuan juga harus diapresiasi sesuai dengan kemampuannya. Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1997 di Komplek Al-Abror Pancor dan dimakamkan di kompleks sekitar Masjid Al-Abror. Makam beliau selalu ramai diziarahi oleh para muridnya ataupun oleh para pengagumnya. Dan berjaga sepanjang malam. Jiwaku adalah utusan bagimu dari setiap kesesatan. Dalam hati setiap murid Maulana Syekh telah terpatri ilmu-ilmu yang telah diberikan olehnya agar selalu mencintai agama, menimba ilmu, bersikap sosial, dan mencintai bangsa dan negara. Sesungguhnya kalian adalah ahli-ahli kebajikan. Tetapkanlah keperkasaan itu untuk mencapai cita dan kemenangan. Inilah madrasah yang jaya, pelambang kesempurnaan setiap orang yang memenuhi panggilan. Kini, para generasi utamanya keturunan Maulana Syekh terus melanjutkan cita-cita Maulana Syekh untuk mengembangkan dan meneruskan perjuangan Al-Maghfirullah sampai akhir zaman. Maulana Syekh adalah tokoh panutan sekaligus guru besar yang patut dikenang oleh seluruh masyarakatnya karena beliau dengan tulus ikhlas memberikan seluruh hidupnya demi agama, bangsa, dan negara. Dalam hal pemikiran Maulana Syekh, di pemerintahan ada baiknya kita dengarkan wasiat beliau. Sangat durhaka seorang hamba, menjual iman melelang takwa, membuang diri dan ibu bapak, mengejar bayangan kursi dunia. Kalau orang berjiwa basi, hanya mengejar bayangan kursi, tidak peduli tuntunan ilahi, selalu menendang ayat-ayat kursi.
Nahdlatul lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang utama. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman ketenangan dalam dada. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman ketenangan dalam dada. Meski Hamzan Wadi telah tiada, namun semangat juangnya selalu menyala dalam jiwa ini. Semangat yang terus menyala, membara, bumi hanguskan seluruh badai yang coba menantang. Meski Hamzan Wadi telah tiada, namun kecintaannya pada madrasah, kecintaannya pada santri yang tekun dan ikhlas mengaji, menjadi inspirasi yang tak punya akhir. Inspirasi yang akan melahirkan karya-karya besar para santri yang bernaung di keteduhan madrasah. Meski Hamzan Wadi telah tiada, langit masih teruskan membiru, laut masih teruskan berombak, perjuangan masih terus akan dilanjutkan, menggenggam